langsung kirim ke kementerian. Bu ya, sabar ya. Sabar. Gak apa-apa, sabar aja. Ya, pengen sembuh, membagiakan keluarga. Bantu dia ya, fokus bantu dia. Makasih katanya. Katanya makasih. Itu keterangan dari ibunya, Ibu Siti Aminah. Ibu juga telah berpulang ke Ramatullah, saudara kita Riono sudah meninggalkan kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku, para petani walet seluruh Indonesia. Mungkin hari ini kita akan meluncurkan SP untuk Haryono. Silahkan Anda donasikan sebagian rezekinya untuk saudara kita Haryono. Semoga bisa membantu berapapun Anda beri. Itu sangat membantu kepada Haryono. Ini kesempatan kita untuk berbagi. Jangan pandang berapa banyaknya, tapi pandang keikhlasannya. Saya tidak mencari sensasi untuk ini, tapi sebagai seorang manusia justru kita sadar bahwa kita ini masih mampu untuk membantu. Ya udah, semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Silakan Anda menilai saya ini cari sensasi atau tidak, itu urusan Anda. Berikut keterangannya siapa itu saudara kita Haryono. Ini dia Haryono, sang penderita gizi buruk. Teman-teman, kita udah bikinkan SP, itu spesial dari musuh kita, si Darman ini juga sudah membuat SP untuk Haryono. Ini waktu saya ketemu di rumah sakit, dia sangat menaruh harapan kepada masyarakat, kepada dinas kesehatan, namun responnya kurang. Jadi kita berinisiatif untuk membuatkan dia SP. Sekarang dia berada di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Kemarin dikirim, dirujuk ke Banjarmasin karena keadaannya luar biasa sekarang, dan dia sangat memerlukan dana. Jadi Haryono ini sudah dijualkan 6 ekor sapi, kemudian kambing-kambing orang tuanya sudah dijual semua, tapi belum ada kesembuhan. Saya datang kemarin ke sini yaitu untuk mendata dan mengirimkannya ke dinas kesehatan serta ke provinsi. Nah, jadi kita sangat sangat menyedihkan ya melihat keadaannya begini. Bayangkan aja seandainya keluarga kita atau adik kita, bahkan anak kita yang mengalami seperti ini. Jadi kita berinisiatif membuatkan SP, dan silahkan Anda sumbangkan, donasikan ke Haryono ini. SP ini kita ciptakan memang sudah sangat luar biasa. Uji cobanya juga sudah sangat sering kita lihat, perkembangan burungnya sudah sangat lumayan. Jadi silahkan Anda donasikan dana untuk si Haryono ini. Semoga Allah membahas kebaikan teman-teman semua. Kita berbaik hati, bukan kita ya, sesama petani walet berbaik hati. Semoga dengan membantu ini rezekinya terus bertambah, RBW-nya terus berkembang. Besar harapan dia untuk sembuh, tetapi apalah daya, orang tuanya juga sudah mulai tidak mampu. Kabar terakhirnya Haryono sedang dirawat di Banjarmasin. Ini orang tuanya, ini ibunya, ini ibu dari Haryono beserta adik-adiknya ya. Kebutuhannya sangat banyak sekali, dan dia harus melakukan cuci darah karena ginjalnya bocor. Nah, jadi kita datang untuk menanyakan keadaan Haryono ini, sebab akibatnya kenapa dia seperti ini. Sangat miris sekali teman-teman. Jadi ya, tergantung teman-teman ini apakah mau membantu atau tidak. Kita tidak ada paksaan di dalamnya. Jadi berikut harapan dari saudara kita Haryono. Sabar-sabar ya, semangat. Ya, ini akan kita langsung kirim ke kementerian. Bu ya, sabar ya, sabar. Sabar ya, gak apa-apa, sabar aja. Ya, pengen sembuh, bisa membagiakan keluarga, bapak. Bisa bantu-bantu. Iya.
Ya, insyaallah pengen sekolah lagi ya. Ya. Kita bantu ya. Mudah-mudahan secepatnya kita memberi dorongan-dorongan terus. Oke. Sahabatku, subscriber para petani walet seluruh Indonesia, kemarin kita sempat launchingkan SP untuk Haryono, alhamdulillah. Kemarin kita dapat donasi itu sebesar 1.200.000, langsung kita donasikan karena kan kebutuhannya setiap hari. Jadi kemudian kita donasikan lagi kemarin, hari ini 2.700.000, itu dari ada teman-teman yang dari Malaysia, ada yang teman-teman dari Indonesia juga yang mengembangkan. SP-nya pun sudah kita kirim, yang belum sabar Bapak. Kemudian untuk para haters yang bully saya udah capek, gak mau cari sensasi lagi, gak mau cari apa lagi, terus subscriber lagi, terserah deh. Kalian menilai saya cari sensasi, cari subscriber, gak apa-apa. Misi saya fokus membantu orang aja. Sekarang misi kedua yang saya emban bersama Darman, sepupu saya. Mengemban misi kedua yaitu SP untuk Haryono, alhamdulillah direspon oleh banyak sekali teman-teman. Dan kita juga udah uji coba SP-nya. Perjalanan mudahan Haryono diberi kesembuhan. Ini baru saja saya habis video call sama Haryono dan dia sudah tidak bisa mendengar lagi. Kemarin saya bisa aja ngobrol, sekarang dia nggak bisa mendengar, pendengarannya terganggu mungkin karena pengaruh obat bius atau apa. Nah, jadi sangat kondisinya udah memprihatinkan sekali. Nah jadi saya akui, saya hanya master kaleng-kaleng. Saya bukan siapa-siapa. Saya anak baru kemarin. Saya apa ya? Setelah melihat Haryono ini, saya menganggap bahwa kita memang bukan siapa-siapa ya. Kenapa?
ternyata masih banyak yang di bawah kita tuh yang lebih apa ya, kita yang susahnya ngomong gitu ya, jadi agak susah saya. Semoga saja hari ini menjadi apa ya, hari yang membuat kita semua hatinya terbuka, saling memaafkan. SP Haryono sudah mendapat jempol dari beberapa teman, ada testimoninya, nggak usah kita tampilkan, takut dibully lagi. Intinya teman-teman yang dapat SP Haryono itu senang. Kenapa? Dan sukses. Iya, sukses. Iya. Kita tidak perlu punya banyak uang. Tidak perlu punya banyak uang dari, tapi kita harus bantu orang juga. Saya cancel, kita cancel ke Tori-Tori. Kita enggak usah kemana-mana. Kita fokus bantu Haryono dulu. Jadi kita fokus bantu Haryono, kita enggak perlu kemana-mana. Jadi ya sudahlah. Terserah lah, udah apa ya, kita pokoknya setelah ngeliat Haryono ini, keadaan Haryono, bayangkan kalau kita yang seperti itu, betapa sombongnya kita sebagai manusia. Tapi kalau ngeliat kondisi Haryono itu, wah, ngeri sekali. Jadi ya sudahlah, kita nggak perlu sesuatu yang mewah. Haryono sekarang bisa kita kasih uang banyak, ada bisa kita kasih uang, tapi dia nggak bisa menikmati. Yang dia perlukan adalah satu, kesehatan. Jadi adalah teman-temanku, terima kasih sudah donasi itu juga. Saya mewakili keluarga Haryono, orang tuanya, Bapak Alno, juga Ibu Siti Aminah, mengucapkan terima kasih sudah mendonasikan donasikan dana untuk Haryono. SP-nya juga sudah kita kirim, yang belum nanti akan saya cek lagi, cross check. Ada juga yang donasi tapi nggak pakai SP karena memang hanya tersentuh hatinya. Total donasi kemarin saya kirim 1.200.000 rupiah, itu sudah kita kirim ke rekening orang tuanya. Kemudian hari ini kita juga sudah kirim 2.700.000 rupiah, itu dari teman-teman kita juga. Semoga yang menyumbangkan, mendonasikan dananya diberikan kelancaran dan rezekinya dimurahkan. Amin. Dan misi kita masih ada. Jadi saudara kita Haryono ini sudah tidak bisa terlalu mendengar ya. Anu sekali apa? Alah, gak mendengar dia sekarang. Kita terus mengantin dia, terus support dia supaya dia biasa tersenyum gitu lah. Jadi ya, harapan kita besar untuk dia, dan dia punya harapan besar juga untuk sembuh. Jadi kita bantu dia ya, fokus bantu dia. Makasih katanya makasih. Itu keterangan dari ibunya, Ibu Siti Aminah. Ibu juga terlalu sangat kuat, gak pernah putus asa mengeluh merawat si Haryono. Nah, ini adalah salah satu contoh dari saudara kita, bagaimana sih ternyata kita selama ini lupa sejujurnya kita mengenai kita sibuk ngurusin orang, sedangkan masih ada yang memerlukan kita ya. Nah, coba lihat ya sekarang. Nah, ini ibu Haryono mengatakan terima kasih kepada petani walet seluruh Indonesia yang sudah memberikan donasinya kepada Haryono. Makasih banyak katanya atas bantuannya. Nah, kata Haryono makasih, dia hanya bisa tersenyum
biasa. Nah ini katanya ronsenannya banyak banget. Ini juga sambil nunggu hasil ronsen. Aduh, miris ya teman-teman. Kita gak tahu mau ngomong apa lagi. Yang jelas ibunya ini sangat kuat, sangat kuat sekali mendidik anaknya. Percakapannya juga saya tidak terbisa fokus, hanya bisa ngasih semangat bahwa ada kesempatan untuk bisa hidup normal lagi. Kita doakan terus, kita bantu terus. Kita jangan sibuk saling mencaci memaki, tapi katanya walet, inilah kesempatan kita untuk membantu. Itu dia punya harapan besar. Katanya pengen sembuh, pengen sekolah lagi, pengen bantu orang tua. Itu aja, dia pengen sehat aja, gak muluk-muluk. Gak kayak kita, sehat, pengen ini, pengen itu. Dia tuh cita-citanya sederhana sekali, pengen sembuh dan bantu-bantu orang tua. Jadi saudaraku, sekian dulu. Terima kasih. Semoga diberi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, turut berduka cita telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Riono. Sudah meninggalkan kita. Dia wafat tadi subuh kalau gak salah, ibunya ada nelpon kita konfirmasi bahwa Riono sudah meninggal. Nilai rajun, gak ada yang kata yang bisa kita ucapkan selain doa. Semoga Riono tenang di sisinya. Yang penting kita sudah usaha membantu ya, semaksimal mungkin. Tuhan sayang Riono, ngambil lebih cepat. Jadi teman-temanku, terima kasih yang sudah membantu, yang sudah mendonasikan doanya, dananya kepada saudara kita Riono. Hari ini tetap saya donasikan untuk membantu pemakaman Riono. Jadi SP Riono ini akan kita tarik dari peredaran dan kita akan collab dengan misi selanjutnya. Terima kasih para teman-teman yang sudah mendukung saya. Kita gak usah mikirin ya hal-hal yang berbau bullying. Oke, mohon doanya supaya Riono dilapangkan kuburnya. Buat teman-temanku, selalu sabar, sukses terus. Tidak usah memikirkan hal yang tidak baik, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Oke, saya sudah tidak mampu berkata-kata lagi. Yang penting kita sudah usaha lah, sudah usaha semaksimal mungkin untuk membantu dia. Jadi Allah lebih sayang dia. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.